Yang saudara, anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengatakan nantinya ada tahapan pengumuman soal nama dan nomor urut bakal calon legislatif. Sebelum daftar calon sementara ada, KPU belum bisa mengumumkan. Sebelumnya, muncul tweet resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di akun Twitter @kpu_id yang menyatakan bahwa data calon bakal anggota legislatif merupakan data rahasia. KPU menekankan jajarannya tentang kerahasiaan data informasi bakal calon masing-masing partai politik. Menanggapi itu, anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengatakan nantinya ada tahapan pengumuman soal nama dan nomor urut bakal calon legislatif. Sebelum daftar calon sementara ada, KPU belum bisa mengumumkan. Saat ini masih tahapan didaftarkan oleh masing-masing partai politik. KPU Riau masih perlu melakukan verifikasi terkait kelengkapan berkas bacaleg yang didaftarkan oleh parpol. Tahapan pengumuman DCS ini dimulai dari tanggal 19 sampai 23 Agustus, sehingga publik itu boleh tahu sampai ada tahapan tanggapan masyarakat. Fresti Randi melaporkan.